kita makan bubur apa nih? Bubur, bubur apa ya? Bubur Jakarta kan Ibu? Pokoknya bubur gitu-gitulah. Isinya apa aja nih, Cik? Isinya apa sih nih? Namanya nih cek kue, apa sih? Apa sih namanya, Bu? Ini. Yang kayak tepung-tepung digoreng. Cek kue, ada apa gini? Ada seiris apa nih? Seiris telur. Terus. Ada ayamnya. Jangan lupa berdoa. Oke. Bubur. Kok tawar ya? TWR. Buburnya TWR. Lupa kasih garam kali. Tawar, Bu. Kenapa orang sakit dikasih makan bubur, Bu? Kenapa orang sakit selalu dikasih makan bubur? Biar nggak kerja berat lambungnya. Karena sari-sarinya itu lebih cepat juga menyerap. Oh, lagi sakit. Dan ternyata, Bu, orang diet, yang program diet, nggak boleh loh konsumsi makan bubur pagi. Iya. Tapi bubur ini salah satu makanan kegemaran. Nggak pernah bosan loh makan bubur. Ada di Gajah Mada tuh bubur yang apa Pak Adi? Bubur yang ece-ece. Bukan bubur namanya. Yang nasi dikasih kuah tuh. Bubur ikan. Nasi berendam bukan bubur. Kalau bubur kan identik teksturnya tuh kan lembut ya kan, halus. Ini sarapan apa makan siang? Ya. Oh, makan siang enggak? Baiklah. Masa makan siang pakai bubur?
jangan berkelahi, hanya masalah bubur. Habis. Thank you. Bye bye. Habis.